Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi salah satu gunung yang dianggap paling angker di Indonesia. Gunung tertinggi di Pulau Jawa diketahui memiliki dua lokasi yang disebut-sebut angker oleh masyarakat setempat maupun para pendaki, yakni Ranu Kumbolo. Penampakan seram yang sering muncul dalam lokasi tersebut seperti pocong dan arakopodo. Ada juga dua arca yang terkadang tiba-tiba hilang namun tiba-tiba muncul kembali. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara membuat teks atau memunculkan sebuah tulisan berupa narasi atau semacamnya saat kita melakukan rekaman video secara bersamaan. Layaknya teleprompter yang ada di TV-TV pembawa berita misalnya. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk tugas-tugas kalian yang masih sekolah atau kuliah. Dan juga untuk keperluan video lainnya seperti presentasi dan kebutuhan konten lainnya. Aplikasi ini sangat recommended untuk digunakan sebagai kebutuhan kalian. Kalian bisa download di Play Store dengan nama ini. Dan untuk caranya bagaimana? Simple aja. Kalian tinggal ikuti step by stepnya di video ini. Eits, tapi jangan di skip ya. Takutnya ada yang kelewat guys. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Cekicrot. Nah sekarang kita langsung buka aja aplikasinya. Maka akan muncul menu seperti ini. Lalu kita klik icon plus di bawah kanan ini. Lalu kita buat script baru. Dan di sini kalian bisa kasih judul, ternyata judulnya terlebih dahulu, misalnya judulnya seperti ini. Judul apapun sesuai kebutuhan kalian ya. Jika sudah, kalian langsung aja bisa bikin teksnya di sini. Kalian bisa bikin teks di sini atau naskah yang ingin kalian tulis, atau kalian misalnya punya teks tersendiri di aplikasi lain, atau gue sih taruhnya di Notes ya. Jadi gue sendiri pakai Notes dan gue bakal salin dari Notes ke sini. Jadi cari seperti ini. Kalian pasti bisa lah. Oke, kita menuju ke aplikasi Notes-nya yang sudah kalian punya teksnya seperti ini. Kita tinggal salin aja di sini. Lalu kita salin di aplikasinya. Kita copy dulu lalu kita paste di sini. Oke. Oke, jika sudah kita langsung aja klik pratinjau di bagian kiri bawah ini. Nah, di sini ada iklan sedikit ya. Oke, dan sebenarnya akan seperti ini. Maka kita klik aja di bagian kanan yang seperti kayak layar ini nih. Nah, kita klik yang ini, maka ada iklan lagi. Kita klik dulu iklannya. Oke, maka akan mengambang seperti ini ya tulisannya. Maka akan muncul notifikasi seperti itu. Dan untuk teksnya kalian bisa geser seperti ini memunculkannya. Nah, di sini bisa kita perlambat atau percepat ya durasinya. Klik ini atau di minus ini. Dan untuk lebarannya kalian bisa atur di sini. Seperti ini misalnya. Oke. Nah, jika sudah kalian langsung klik icon back aja, home, tombol home. Oke, sekarang kita masuk aja ke klik kameranya. Lalu pilih video. Lalu kita mulai untuk merekamnya. Dan sebelum itu gue kasih tahu dulu, kalau ini tuh bisa kalian ambil secara horizontal ataupun vertikal seperti ini. Jadi gitu. Dan di sini kalian bisa atur dulu ya. Atur di bagian ininya, kalian mau perbesar ataupun perkecil, yaitu kalian ambil bagian kanan bawah seperti ini. Kamu geser-geser aja, oke. Dan ini untuk kecepatan prompternya, kalian bisa di sini nih bisa kurangin kecepatannya, atau kalian bisa tambah yang icon plus ini. Kecepatannya bisa kalian tambahkan sesuai selera kalian. Oke. Oke, kita stop dulu. Dan sekarang saya pengen coba memulainya untuk contohnya ya. Oke. Saya play. Kita mulai. Yap, Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi salah satu gunung yang dianggap paling angker di Indonesia. Gunung tertinggi di Pulau Jawa diketahui memiliki dua lokasi yang disebut-sebut angker oleh masyarakat setempat maupun para pendaki, yakni Ranu Kumbolo. Penampakan seram yang sering muncul dalam lokasi tersebut seperti pocong dan arkopodo, ada juga dua arca yang terkadang tiba-tiba hilang namun tiba-tiba muncul kembali. Nah, kita stop aja sembarang, kita stop pause. Oke. Nah, segitu aja ya untuk tutorial kali ini, gimana caranya sangat simpel sekali. Nah, jika sudah kalian tinggal ini aja nih. Klik X di kanan atas. Nah, maka akan hilang seperti itu. Oke, dan segitu aja untuk video tutorial kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom komentar.
Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, oke? Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang lainnya. Bisa kalian lihat tutorial yang lainnya, banyak kok tutorial yang lainnya di video di channel ini maksudnya. Oke, sekali lagi thanks for watching, gue pamit and ciao. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.